teman-teman semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, Alila Mams. Nah, hari ini suami saya lagi masak nih Mams di dapur. Lagi mau bikin roti telur request dari anak-anak saya Mams. Jadi tadi pagi itu anak-anak saya pada heboh ya Mams, minta dibikinin roti telur bikinan ayahnya Mams. Jadi suami saya ini Mams, kalau pas libur di rumah gitu, dia seneng Mams bikinin cemilan buat anak-anak Mams. Tonton sampai habis ya Mams video Alila Mams hari ini. Dan buat Mams semua yang belum subscribe channel Alila Mams, jangan lupa subscribe ya Mams dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih. Ayo kita coba. Enak rotinya loh. Halo kakak, ini ada air juga. Di Alisa. Oh ya Mams, jadi ini saya lagi masak ya Mams buat lauk sarapan pagi Mams. Jadi pagi ini saya masak yang simpel aja ya Mams, yang gampang dan cepat selesainya Mams. Oke Mams, ini lauk buat sarapan hari ini sudah jadi ya Mams. Ada bihun goreng, ada telur dadar kornet, dan ada bakwan jagung Mams. Dan ini ayam ungkep lengkuasnya juga sudah jadi ya Mams.
Oh iya, Mam, setelah semuanya selesai, anak-anak juga sudah sarapan. Hari ini saya juga mau merangkai tanaman artifisial ya, Mam, buat saya taruh di rak yang kemarin baru saya order dari teman saya di kantor ya, Mam. Ini dia raknya, Mam. Raknya masih kosong ya, Mam, belum ada hiasannya. Nah, rencananya hari ini saya mau bikin hiasan dari tanaman artifisial buat mengisi kekosongan di rak-rak ini, Mams. Oke, Mams, yuk sekarang kita mulai ya, Mams. Thank you.
sekian dulu ya video dari Alila hari ini. Dan kalau video ini masih banyak kurangnya, saya mohon dimaafkan ya Mams. Dan terima kasih juga sudah menonton video saya ya Mams. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.